Halo, what's up bro? Kembali lagi bersama saya Krodiek di petualangan Minecraft Add-on Indonesia Pocket Edition. Jadi seperti biasa sekarang kita akan menggunakan sebuah add-on baru lagi ya teman-teman. Add-on yang sangat mantap col. Jadi kita lihat add-onnya oke. Okay? Dan add-on kali ini itu bernama ini ya teman-teman. Bernama Black Hawk ya teman-teman. Jadi Black Hawk ini adalah buatan Stack TMA ya teman-teman. Kalian bisa cek channel YouTube-nya juga ya teman-teman. Dan bagi kalian yang ingin mendownloadnya bisa kalian lihat di deskripsi di situs penyedia add-onnya ya teman-teman, sambil melihat kredit-kredit lengkapnya juga ya teman-teman. Jadi Black Hawk ini juga membutuhkan resource pack sama behavior pack aktif ya teman-teman. Jadi kita juga aktifkan behavior pack-nya. Oke, kita play aja ya teman-teman. Dan maaf ya teman-teman kalau ngomongnya agak cepetan dikit ya teman-teman. Biar asik aja ya teman-teman. Oke, jadi Black Hawk ini dia menggantikan Blade ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin menemukan Black Hawk ini, kalian perlu menemukan Blade, dan Blade itu cuman ada di Nether ya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan mode kreatif aja ya teman-teman, biar kita nggak perlu pergi ke Nether. Oke, kita cari telur spawn Blade ya teman-teman, dan kita udah mendapatkan telur spawn Blade ya teman-teman. Kita play aja. Bukan play, spawn maksudnya ya. Oke, sekarang Black Hawk-nya udah kita dapatkan ya teman-teman. Mantap sekali ya teman-teman Black Hawk ini. Wow. Gue banyak bilang wow ya teman-teman. Oke, jadi Black Hawk ini juga membutuhkan ini ya teman-teman. Bahan bakar, dan bahan bakarnya itu adalah snowball ya teman-teman. Kita coba lempar. Bukan lempar, isi ya teman-teman. Oh, kurang pas. Dan Black Hawk-nya terbang ya teman-teman. Terbang ya teman-teman. Oke. Dan Black Hawk ini juga dia mempunyai kemampuan ini ya teman-teman. Menyerang mob musuh ya teman-teman. Dan kita akan coba lagi. Kita coba lagi ya teman-teman. Mencoba spawn-nya dan mencoba memberinya musuh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tapi terkadang Black Hawk ini dia diam ya teman-teman, menjadi pemalu. Gue nggak tahu kenapa dia diam ya teman-teman, tapi terkadang juga dia suka mengamuk ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, menyerang. Wow, keren ya teman-teman, akhirnya dia menyerang juga. Dan lihat dia menyerang para laba-laba ini ya teman-teman. Dan kalian lihat tadi dia terbang ya teman-teman. Mantap sekali ya terbang ya teman-teman. Jadi seperti itulah ya teman-teman terbangnya itu. Dan Black Hawk ini juga bisa kita kendalikan ya teman-teman, dengan menaikinya. Coba kita naik ya teman-teman sekarang. Oke, sepertinya dia ingin membunuh dulu. Kita biarin aja dia membunuh dulu ya teman-teman, biar dianya nggak rese. Oke, sebentar lagi laba-labanya akan mati ya teman-teman. Atau Black Hawk-nya yang rusak ya teman-teman, entahlah. Oke, sekarang udah kayaknya. Kita naik aja ya teman-teman. Dan saat naik, kayaknya ini kurang pas ya teman-teman. Kita naik. Gue bingung ya teman-teman. Naiknya kok di pinggir ya teman-teman. Tapi kita coba aja. Oke. Ini pusing ya teman-teman. Kalau enggak naiknya pas di tengah ya teman-teman. Kita ride lagi. Waduh. Kita turun lagi. Jadi begini ya teman-teman. Untuk mengendalikannya kita perlu itu pesawat. Kenapa lagi itu? Putar-putar gitu. Oh, dia lihat laba-laba ya teman-teman. Wow. Jadi terbang sendiri. Oke, jadi si Black Hawk ini kita perlu ini ya teman-teman. Perlu pedang diamond ya untuk mengendalikannya ya teman-teman. Dan untuk mengarahkannya, maksudnya mengendalikan dan mengarahkannya, kita perlu pedang diamond ya teman-teman. Tapi untuk terbang kita perlu ini snowball ya teman-teman, untuk bahan bakarnya. Kita coba ya teman-teman.
dan kita terbang ya teman-teman. Wow, 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 wow. Kita udah terbang ya teman-teman. Dan ini kita terbangnya dan jadi sekitar 16 detik ya teman-teman. Jadi bahan bakarnya itu cuma cukup untuk 16 detik ya teman-teman. Kita coba ganti view ya teman-teman biar biar lebih apa namanya? Terlihat ya teman-teman. Oh, jadi ini seperti ini ya teman-teman kalau terlihat dari belakang. Cukup keren juga ya teman-teman. Wow. Wow, 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 wow. Kita seperti jadi penumpang ya teman-teman kalau view-nya dari belakang. Oke. Cukup keren lah ya teman-teman. Coba kita ganti view-nya lagi ya teman-teman. Jadi tapi ini baling-balingnya nggak berputar ya teman-teman. Jadi coba kita ganti view-nya lagi ya teman-teman. Menjadi sesuatu, bukan sesuatu, menjadi di depan ya view-nya teman-teman. Kita coba. Wow. Dan ini kalau kita view-nya dari depan ya teman-teman. Wow. Dan kita apa namanya? Kita terbang ya teman-teman, terbang di daratan ya teman-teman, tapi kayak berjalan ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman kalau kita terbang. Oke, kita coba isi bahan bakarnya teman-teman. Gue nyebut bahan bakar ya teman-teman, itu nggak tahu bahasa apa ya teman-teman. Oke, kita mulai terbang lagi ya teman-teman, dan mantap sekali ya teman-teman terbangnya. Keren ya teman-teman. Wow, 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 wow. Sangat luar biasa ya teman-teman. Cukup mengasihkan ya teman-teman melihat Black Hawk ini terbang ya teman-teman. Jadi kalian bisa mengisi bahan bakar dengan snowball dan mengendalikannya dengan pedang diamond ya teman-teman. Saya ulangi lagi. Oke, kalau begitu teman-teman, saya rasa video kita kali ini sampai di sini aja dulu ya teman-teman. Jadi bila kalian baik, silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa favorit dan tonton video gue setiap hari ya teman-teman, karena gue usahain upload tiap hari. Dan jangan lupa aja teman-teman kalian bermain Minecraft juga dan follow sosial media gue yang lainnya. Oke, okay? Bye bye bye. Oke, okay, oke, okay. Gue tunggu komentar-komentar kalian ya teman-teman. Bye.